Petugas Polres Kota Bogor menerjunkan 4 armada truk dan bus untuk mengangkut ratusan penumpang dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Bojonggede. Tindakan ini dilakukan karena jadwal perjalanan KRL berlangsung lambat sehingga penumpang harus menunggu hingga berjam-jam. Mengantisipasi penumpukan akibat lambatnya jadwal kereta, petugas Polresta Bogor Kota menerjunkan 2 armada truk dan 2 bus untuk membantu mengangkut penumpang dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Bojonggede. Ratusan penumpang yang sudah menunggu lama langsung menyerbu kendaraan bantuan gratis ini. Para penumpang pun memilih bus bantuan tersebut menuju Stasiun Bojonggede di mana perjalanan KRL berlangsung normal. Armada bantuan polisi ini akan terus disiagakan di Stasiun Bogor hingga jadwal perjalanan KRL berlangsung normal. Untuk itu kami menyiapkan kendaraan untuk membantu masyarakat untuk berangkat dari Stasiun Bogor mau tujuan ke Terminal Barengan Siang ataupun ke Cilebut, Stasiun Cilebut ataupun ke Stasiun Bojonggede.